Sudin Pusip membuat inovasi dengan jalan ke sekolah-sekolah, memperkenalkan perpustakaan seperti yang berlangsung di SDN Pasar Baru 11, Jalan Kelinci Raya, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar. Pustakawan Sudin Pusip Kota Administrasi Jakarta Pusat, Rani Widiani mengatakan, dengan adanya kegiatan ini dapat membuat siswa-siswi gemar membaca, menambah pengetahuan, dan semoga bisa terus berlangsung wisata literasi ini. Harapannya ke depan semoga anak-anak itu lebih mengenal perpustakaan, lebih cinta membaca, yang tadinya mungkin datang ke perpustakaan tidak tertarik untuk membaca buku, tapi dengan adanya kita menghadirkan perpustakaan keliling di sini, tahu bahwa koleksi-koleksi kita juga bagus-bagus dan cocok untuk anak-anak dibaca, menambah pengetahuan mereka. Semoga nanti ke depan bisa berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Harapannya itu supaya anak-anak tambah banyak minat bacanya dan membacanya gitu. Nah, syukur-syukur nanti ada dari dinas perpustakaan ya bisa menyumbangkan buku kepada kita lebih banyak lagi. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SDN Pasar Baru 11, wisata literasi ini diikuti sebanyak 316 murid dari kelas 1 sampai 6 SD.